menghimbau kepada masyarakat yang akan datang ke Taman Satwa Taru Juruk, di sini aman untuk dikunjungi karena kami melakukan protokol kesehatan, ada dua protokol kesehatan. Protokol yang utama adalah untuk pengunjung, kemudian untuk karyawan, dan yang tidak kalah penting adalah protokol kesehatan untuk konservasi atau satwa. Kami pesan kepada para pengunjung untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Kami di sini juga menyediakan 40 titik untuk cuci tangan, dan untuk sementara memang kami tidak melakukan bersentuhan langsung dengan satwa, seperti naik unta, naik gajah, memberi makan pada satwa memang sementara kita tiadakan sampai dengan situasi new normal ini betul-betul normal.